beberapa dekade terakhir, Israel dan Iran terlibat dalam perang bayangan yang semakin memanas di Timur Tengah. Pertukaran serangan melalui darat, laut, udara, dan dunia maya. Baru-baru ini, situasi semakin panas akibat Iran dan Israel saling luncurkan serangan satu sama lain. Lantas, bagaimana sejarah panjang konflik antara dua negara Timur Tengah ini? Israel meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat 19 April 2024 dini hari. Menanggapi masalah ini, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa kota untuk mengantisipasi serangan rudal balasan atas serangan drone dan rudal tanpa awak yang dilancarkan oleh negara tersebut pada Sabtu lalu. Sebelumnya, pada Sabtu malam lalu 13 April 2024, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal langsung ke Israel dari wilayahnya sendiri. Serangan tersebut, yang merupakan yang pertama kali dilakukan Iran secara langsung dari wilayahnya, menandai peristiwa bersejarah dalam konflik panjang antara kedua negara tersebut. Kejadian ini terjadi sebagai respons terhadap serangan jet perang Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah. Nah, yang mengakibatkan kematian seorang komandan militer Iran awal bulan April lalu. Iran adalah salah satu negara pertama di kawasan yang mengakui Israel setelah pembentukannya pada tahun 1948. Baru setelah tahun 1979 hubungan diplomatik mereka berakhir. Sejak revolusi Islam tahun 1979, konflik Iran dengan Israel secara bertahap berkembang secara geografis dan strategis. Pada tahun 2019, permusuhan tidak lagi terjadi dalam bentuk perang bayangan. Iran telah mengerahkan personel, uang, redan atau materi untuk membantu sekutunya di tiga perbatasan Israel, Lebanon, Suriah, dan wilayah Palestina. Baik Iran maupun Israel juga memperingatkan adanya konflik langsung. Selama lebih dari 4 dekade, semua kampanye militer besar Israel dilakukan dengan salah satu sekutu, mitra, atau proksi Iran. 1982 hingga tahun 2000, Hizbullah selama dan setelah operasi perdamaian Galilea. 1987 hingga tahun 1993, Hamas dan Jihad Islam selama Intifada pertama Palestina. 2000 hingga tahun 2005, Hamas dan Jihad Islam selama Intifada kedua Palestina. 2006, Hizbullah selama Perang Lebanon kedua. 2008 hingga tahun 2009, Hamas dan Jihad Islam selama Operasi Castlet. 2012 sedang berlangsung, Hizbullah, Garda Revolusi, dan milisi lain yang didukung Iran selama Perang Saudara di Suriah. 2012, Hamas dan Jihad Islam selama Operasi Pilar Pertahanan. 2014, Hamas dan Jihad Islam selama Operasi Pelindung Tepi. 2021, Hamas dan Jihad Islam selama Operasi Penjaga Tembok. 2022, Jihad Islam selama Operasi Breaking Down. Tahun 2023, Jihad Islam selama Operasi Perisai dan Panah. 2023, Hamas dan Jihad Islam selama Operasi Pedang Besi. Pada bulan September tahun 2019, Mayor Jenderal Hossein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam RGC Elit Iran, menyatakan, "Kami telah berhasil memperoleh kemampuan untuk menghancurkan rezim Zionis palsu. Menghancurkan Israel kini menjadi tujuan yang bisa dicapai." Pada tahun 2019, proksi Iran semakin bertindak seperti jaringan yang tersebar di Timur Tengah dengan cara yang meningkatkan pengaruh Teheran dan mengancam keamanan Israel. Milisi yang lahir di bawah pengawasan Iran di satu negara dikerahkan ke medan perang negara lain. Hizbullah Lebanon beroperasi di Suriah dan Irak dan hingga Yaman, tempat para operasinya melatih pemberontak Houthi. Dalam perjalanannya, sekutu-sekutu Iran memperoleh pengalaman di medan perang dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dengan generasi muda. Pada akhir tahun 2019, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan bahwa IDF sedang mempersiapkan kemungkinan konfrontasi terbatas dengan Iran. IDF melakukan operasi terbuka dan rahasia terhadap Iran dan sekutunya, khususnya untuk mencegah penyebaran rudal presisi dari Iran. "Kami tidak akan membiarkan Iran menguasai Suriah atau Irak," katanya pada bulan Desember. Dia memperingatkan potensi besarnya konflik baru. Dalam perang berikutnya, baik dengan wilayah utara atau dengan Gaza, intensitas daya tembak musuh akan sangat besar, ujarnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh
bahwa ancaman Iran terhadap Israel meluas hingga ke Yaman. Iran berharap dapat menggunakan Irak, Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman sebagai basis untuk menyerang Israel dengan rudal statistik dan rudal berpemandu presisi. Itu adalah bahaya yang sangat besar, kata Netanyahu. Pada tahun 2020, tiga tujuan utama IDF semuanya berpusat pada Republik Islam. Mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Mengganggu proyek rudal presisi Hizbullah. Menghentikan kubu Iran di kawasan yang lebih luas. Dekade selanjutnya. Selama 4 dekade, Iran menghindari perang besar-besaran dengan Israel terkait Palestina, namun berulang kali memperingatkan konsekuensi serius jika Israel menyerang Republik Islam tersebut. Selama 2 dekade, Qasem Soleimani mengatur operasi Iran di Levant. Air Gizye melibatkan Israel dalam serangan pesawat tabrawak AS yang menewaskannya pada Januari tahun 2020. Kegembiraan Zionis dan Amerika tidak akan pernah berubah menjadi duka, peringatan dari juru bicara Air Gizye Ramezan Sharif. Setiap dekadinya, permusuhan antara Iran dan Israel semakin intensif dan mengambil bentuk-bentuk baru. Iran mengumpulkan semakin banyak mitra atau proksi dengan senjata yang semakin canggih. Titik nyala juga bertambah volume dan skalanya. Pada akhir tahun 2010-an, milisi Irak yang didukung oleh Iran telah memperoleh rudal balistik yang mampu mencapai kota-kota Israel. Teheran dilaporkan telah mentransfer rudal jarak pendek dengan jangkauan hingga 700 km 434 mil ke kelompok Syiah di Irak. Pada tahun 2019, Israel diduga melakukan 7 serangan udara terhadap depot senjata Iran di Irak. Iran juga membantu pemberontak Houthi di Yaman untuk mengembangkan rudal jarak menengah dengan jangkauan hingga 1.448 km 900 mil. Kelompok Houthi hanya memerlukan peningkatan jangkauan sekitar 200 mil untuk mencapai kota Eilat di ujung selatan Israel. Israel dilaporkan menambahkan sistem deteksi rudal dan pertahanan yang menghadap ke selatan sebagai responnya terhadap ancaman Houthi yang akan menyerang Israel pada Desember tahun 2019. Pada bulan April tahun 2021, pemerintahan Biden meluncurkan diplomasi baru untuk membuat Teheran dan Washington sepenuhnya mematuhi perjanjian nuklir tahun 2015. Amerika Serikat menghadiri pembicaraan tidak langsung mengenai kembalinya perjanjian yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di Wina. Pembicaraan tersebut melibatkan 5 kekuatan dunia lainnya yakni Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Iran. Masih dalam tahun yang sama tahun 2021, pejabat tinggi militer Israel mengumumkan bahwa pendanaan dan persiapan untuk serangan terhadap situs nuklir Iran telah dipercepat secara dramatis. Ini adalah pekerjaan yang sangat rumit dengan lebih banyak intelijen, lebih banyak kemampuan operasional, lebih banyak persenjataan, ungkap Lechan Aviv Kohavi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF pada bulan September. Israel juga mempercepat kecepatan dan cakupan latihan militer. Pada bulan Januari tahun 2023, pasukan Israel dan IDF melakukan latihan 4 hari yang merupakan latihan militer gabungan terbesar hingga saat ini. Latihan penembakan ini melibatkan 42 pesawat Israel dan 100 pesawat tempur AS. Bom dan pesawat tempur lainnya serta sebuah mobil AS.